Hasil semifinal, badminton ganda putra, Olimpiade Paris 2024, hari Jumat, 2 Agustus. Di pertandingan semifinal ganda putra, Liang Weikeng, Wang Chang, berhasil mengalahkan wakil Malaysia, Aaron Chia, Soh Wei Yik, dengan skor 21-19, 15-21, dan 21-17, dalam durasi 1 jam 12 menit. Dengan hasil ini, Liang Weikeng, Wang Chang, melaju ke final Olimpiade Paris 2024. Di pertandingan semifinal ganda putra lainnya, Liang, Wang Chilin, berhasil mengalahkan ganda putra Denmark, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen, dengan skor 18-21, 21-17, dan 21-10, dalam durasi 1 jam 6 menit. Dengan demikian, Liang, Wang Chilin, juga berhasil lolos ke final Olimpiade Paris. Selanjutnya di final ganda putra, Liang Weikeng, Wang Chang, akan melawan wakil Chinese Taipei, Liang, Wang Chilin. Rekor pertemuan kedua ganda putra adalah 2-2. Pertandingan final ganda putra akan berlangsung hari Minggu, 4 Agustus, mulai pukul 21.10 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Aaron Chia, Soh Wei Yik, dan Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen, masih berpeluang untuk meraih medali perunggu dengan bertanding lagi di babak playoff. Pertandingan perebutan perunggu akan berlangsung pada hari Minggu, 4 Agustus, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat.